Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita, Dokter Motor ID. Ya, kali ini kita akan mereview Honda CBR 150R 2021, guys. Sebelum mereview ini semua, jangan lupa teman-teman, sahabat Dokter Motor, untuk like, share, dan subscribe. Subscribe channel ini, guys. Oke, jangan lupa teman-teman tekan tombol notifikasinya di pojok kanan atas di layar kalian, guys. Di sini tempatnya. Ya, saya tunggu ya untuk subscribe-nya. Ya, 3 2 1. Check it out. Halo guys, teman-teman Honda Dokter Motor ID. Kali ini saya akan mereview Honda CBR 150R 2021. All new guys, all new ya. Ini adanya Honda CBR 250 yang hampir sama persis untuk body suspensinya. Udah yang jelas ini adalah yang viralnya guys. Suspensinya upside down guys. Nah, ini teman-teman sangat merindukan ya guys, merindukan kelas 250cc fiturnya dimasukkan ke dalam semua kelas 150cc. Shockbreaker ini yang diberi nama adalah inverted telescopic front suspension yang dengan teknologi spherical function fork big piston atau SFFBF. Nah teman-teman, saya akan review dari awal ya. Untuk CBR 150R ini terdapat beberapa tipe guys. Ada tipe standar dan tipe ABS. Nah, untuk tipe racing red, ini adalah warnanya racing red ya. Nah, ini racing red. Ada dua tipe, standar dan ABS. Dan ada 5 warna ya guys. Ada 5 warna. Salah satunya ini racing red. Kedua, black silver metallic. Mohon maaf, black silver matte. Dan black red gross. Yaitu atasnya warna merah, bawahnya warna hitam. Dan yang ketiga ada black matte. Black matte itu hitam semua, tapi ada stripping di garis ini guys. Nah, untuk yang special edition MotoGP, ada MotoGP edition yaitu Repsol guys. Ala-ala Marc Marquez atau adinya Alex Marquez guys. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan untuk spesifikasinya guys, panjang, lebar, kali tingginya. Nah, untuk panjangnya ini dimensinya hampir sama dengan tahun 2018. Untuk panjangnya itu sampai 1983, panjangnya hampir 2 meter ya. Nah, untuk tingginya ini ada perbedaan guys. Tingginya perbedaannya itu hanya selisih sedikit. Kalau tinggi itu berarti dari bawah sampai atas, itu untuk yang 2018 di tingginya 1077 mm, dan sedangkan kalau untuk yang 2021 itu tingginya 1090 mm dari sudut bawah sampai sudut atas tertingginya. Nah, untuk lebarnya upgrade lagi guys. Untuk lebarnya dari sisi kanan ke sisi kiri, maaf terbalik, sisi kiri ke sisi kanan, itu lebarnya sebelumnya 694 mm dan sekarang ada 700, berarti naiknya cuma 6 mili ya, cuma perbedaannya sedikit. Jarak sumbu roda guys, jarak sumbu roda ini juga turun dari yang sebelumnya, berarti lebih rendah karena ini menggunakan upside down. Jadi serinya seperti MotoGP guys, jadi di fork itu sampai ke bawah itu lebih rendah dari sebelumnya, cuman rendahnya 1 mili dari 1311 sekarang jadi 1310 mm guys. Tempat duduk itu lebarnya mungkin sekarang rada dikurangi ya. Untuk lebarnya ini mungkin untuk semi sport ya, lebih biar dibuat nyaman untuk riding. Nah, jadi ke paha ini, paha posisinya ini sangat nyaman ya. Nah, untuk lebarnya itu 787. Nah, sedangkan yang sekarang ini 782, jadi lebih nyaman. Jadi posisi pahanya seperti ini guys. Jadi lebih rapat menjepit untuk bagian tankinya.
Nah, dari tinggi dari tanah menuju motornya, ini ketinggiannya, jaraknya itu cuman 160, lebih rendah dari yang sebelumnya, guys. Yang sebelumnya itu tingginya 166 mm, berarti lebih tinggi. Mungkin ini lebih rendah dan sudut forknya juga lebih rendah. Itu lebih nyaman untuk posisi ridingnya. Untuk kapasitas tangki masih sama dengan menggunakan 12 liter bahan bakarnya, bensin untuk posisi full tanknya. Mesin masih menggunakan DOHC 4 stroke VGM FI sama dengan sebelumnya, dan untuk bore stroke-nya ini sama 57,3 kali 57,8 mm. Nah, jadi kapasitas CC-nya di sini 149,16 mm kubik. Untuk rasio kompresinya 11,3 banding 1, guys. Ini hampir sama dengan basic sebelumnya ya. Untuk kapasitas mesin ini hampir sama keseluruhannya. Perbedaannya itu dari ini yang spesialnya. Clutch slipper. Nah, ini jadi anti slip. Clutch slipper itu anti slip di bagian koplingnya, ini yang terbaru dari Honda CBR150R 2021. Engine-nya keseluruhannya hampir sama. Kapasitas olinya pun di sini berbeda, guys. Kapasitasnya ini lebih mengurangi 100 cc ya, atau misalkan jadi sebelumnya yang untuk CBR150R 2018 itu 1,2 liter. Kalau yang terbaru itu 1,1 liter. Jadi dikurangi dari standarnya botolnya tuh ya, yang 1,2 dikurangi 1 mililiter, guys. Itu perbedaannya. Untuk tipe frame masih sama menggunakan diamond. Untuk framenya, suspensi depan yang spesial dan suspensi belakang. Perbedaan dari suspensi, guys, untuk tahun ini, guys. Suspensinya yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ini menggunakan inverted telescopic front fork, guys, untuk tipe terbaru. Dan untuk suspensi belakang, ini suspensi depannya kita review dulu. Cakep. Hati-hati, guys, ini suka ada pasir atau apa yang mau menjebakkan, seal jadi bocor. Nah, perbedaannya masih sama menggunakan tipe swing arm atau prolling system, tapi untuk sebelumnya adjustable, bisa disetting untuk kerendahan dan ketinggiannya, guys. Untuk yang sekarang ini tidak bisa, berarti fix, tidak bisa disetting. Ini sama-sama menggunakan monoshock ya, guys. Untuk roda depan belakang mungkin masih sama vendornya, masih menggunakan ban IRC Winner, depannya 100/80, belakangnya 130/70. Ini masih menggunakan tipe ban yang sama, guys, mungkin dengan vendor yang sama. Untuk rem masih menggunakan yang sama. Nah, ini adalah hal-hal spesial yang terbaru, apa saja poin-poinnya, kita check it out. Oke, okay, guys, kita akan menjelaskan outline, fitur, dan pergantian ya. Ada part yang beberapa yang diganti. Kita ganti posisi dulu ya, karena di luar hujan, jadi kita masuk di dalam saja. Nah, ini ada beberapa part yang baru atau dengan teknologi baru, dan ada juga fitur keunggulannya, guys. Fitur baru dan fitur keunggulannya. Nah, untuk fitur, kita masuk dulu ke fitur terbarunya. Fitur terbarunya itu ada air cleaner duct. Ini posisinya di bawah. Jadi dia sistemnya seperti corong untuk menampung, mensuplai udara itu lebih besar. Jadi lebih fokus ke dalam injektor, guys, atau ke dalam throttle body. Itu otomatis mempengaruhi untuk suplai udara masuk. Nah, kalau untuk yang lainnya itu adalah headlamp. New headlamp, guys. Untuk headlamp ini sendiri, guys, kita perhatikan baik-baik. Ini ada list. Ini kuncinya karena akinya belum dipasang, baru unit display ya, jadi kita belum bisa menghidupkan. Ini list standby warna putih. Nah, headlampnya ada di sini, guys. Posisi lampu dekat nih, posisi di sini, kiri kanan, posisi dalam. Nah, untuk lampu jauhnya, ini posisinya di lebar sebelah sini, guys. Posisi bagian ujung sama ujung. Nah, lampu sen di mana? Karena tidak ada lampu sen,
untuk kalian semua, lampu sennya ini ada di sini guys. Lampu sennya ada di bagian list ini. Ketika lampu sennya menyala, maka listnya akan mati otomatis menjadi lampu sen guys. Nah ini adalah fitur terbarunya. Dan di sini fitur yang baru, dan kita akan jelaskan satu persatu. Sini adalah new wire harness. Jadi udah wire harness sudah menggunakan kabel guys. Kita lihat. Wah, throttle bodinya tidak terlihat ya. Untuk kabel gas ini sudah dengan menggunakan tipe baru dan menggunakan new master case upper. Nah, ini dia guys. Untuk depan belakang sudah menggunakan new master case. Ini kayaknya mungkin beda vendor ya. Nah, terus fixed rear suspension yang kita jelaskan itu produk barunya, fitur barunya fixed rear suspension. Otomatis nggak adjustable, tidak bisa dirubah. Dan yang keempat adalah new muffler. Ini hampir mirip ternyata, tapi beda ya. Kalau kita perhatikan nih dari lubang belakang nih, hampir mirip tapi beda, serupa tapi tak sama guys. Nah ini fitur terbarunya, dan unggulannya adalah invert front fork dan assist stepper cuts. Kita akan jelaskan mana dulu guys. Nah kita akan menjelaskan, coba dulu assist stepper cuts. Ini adalah produk terbaru. Dan jangan lupa teman-teman, untuk assist stepper cuts ini kalian bisa include atau dimasukkan ke dalam CBR 150R yang 2018. Nah itu untuk yang assist stepper cuts ini guys. Ini adalah produk terbaru ya. Assist slipper cut itu sendiri bekerja saat akselerasi berfungsi untuk membantu mengoptimalkan perpindahan gigi dengan menghilangkan power loss pada kopling. Jadi ketika teman-teman pada posisi riding di gigi 4 atau gigi 5 dan ketika belokan tajam, otomatis kalian mengurangi gigi ya, mengurangi gigi bisa dari langsung ke 3 atau kedua. Nah ini menyebabkan slipnya bagian roda belakang. Untuk yang sebelumnya ya, untuk yang terbaru ini yang dinamakan assist slipper cuts, dia fungsinya untuk menghindarkan posisi slip pada roda belakang, apalagi ketika jalannya banyak pasir atau jalan bebatuan ya guys. Nah dia ini berfungsinya itu bekerja saat akselerasi guys. Saat akselerasi untuk membantu mengoptimalkan perpindahan tenaga. Jadi ketika gigi itu berpindah ya, otomatis dia menghilangkan power loss pada kopling. Jadi ketika down ini turun gigi, nah itu bisa terjadi slip pada roda bagian belakang. Nah di sini adalah fungsinya assist clutch. Nah fungsi assist clutch itu sendiri. Nah kita langsung saja menjelaskan bagian depan. Ini adalah produk unggulannya ya, yang terbaru yang dicari-cari. Ini yang dinamakan inverted telescopic suspension. Nah, ini atau spread function front fork big piston atau SFFBP, mohon maaf. Struktur desain SFFBP ini tidak memiliki silinder piston, jadi ketemu langsung dengan pipa slide. Di bagian dalam ini piston di dalam langsung bertemu dengan pipa slide. Diameter pistonnya itu hanya memiliki satu piston, dan karakteristiknya ini untuk fungsinya ketika stabilitas pengereman sangat baik dan lebih rigid ya, rigiditas serta gaya peredaman lebih responsif, minim getaran pada posisi high speed guys. Ini dalam dua suspensi ini memiliki tipe yang berbeda guys, dan fungsi yang berbeda. Yang untuk tipe yang ke kiri ini memiliki fungsi untuk reaction dan damping. Reaction dan damping, dan kalau yang kanan itu hanya memiliki fungsinya sebagai reaction saja guys. Nah paling untuk sekilas ini cukup sekian saja guys untuk reviewnya, karena mungkin untuk fitur yang lain itu
sama, hampir sama dengan sebelumnya, cuman beberapa fitur unggulan yang saya jelaskan. Nanti saya lampirkan foto-fotonya guys, untuk fitur-fitur terbaru. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih bagus, lebih maju, tambah semangat saya untuk men-share video ini. Jangan lupa teman-teman semua untuk menjaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa selalu bawa hand sanitizer kemanapun Anda berada. Selalu ikuti protokol kesehatan. Salam satu hati dan hidup sehat guys. Terima kasih banyak semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini guys. See you next video.